Balik informasi lainnya, besok babak 8 besar turnamen Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 dimulai. Sejumlah tim optimistis menang di laga perdananya. Ya, sang pembunuh raksasa PSTNI yakin raih hasil maksimal melawan Semen Padang. Sementara itu di grup E, Surabaya United mematangkan eksekusi bola mati. Jelang babak 8 besar Piala Jenderal Sudirman, skuad PSTNI menjajal venue pertandingan dengan menggelar latihan fisik di Stadion Manahan Solo. Ya, meski dua pemain dipastikan absen di laga lawan Semen Padang, pelatih Suharto Ade yakin kekuatan skuad asuhannya tidak akan berubah. Jelang babak 8 besar PSTNI jajal Stadion Utama Manahan Solo Jumat pagi. Pada laga perdananya, skuad asuhan Suharto Ade ini akan melawan Semen Padang. Tak ingin kebobolan 5 gol seperti yang terjadi di babak penyisihan, tim Loreng siapkan strategi berbeda. Khususnya karena dua pemainnya, Wanda dan Syaiful Ramadan, dipastikan absen. Ini nggak pernah melihat itu ada atau tidak adanya pemain. Jadi saya ngampakan pada mereka ini dan saya menekankan pada pemain saya itu selalu siap siapa saja pun yang diturunkan. Jadi saya juga menurunkan pemain itu lihat kebugaran besok pagi. Walaupun bukan klub profesional, PSTNI mampu buktikan kekuatannya di lapangan hijau, mengalahkan beberapa tim besar dan menjadi juara grup. Di babak 8 besar Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015, PSTNI berada di grup D bersama Semen Padang, Mitra Kukar, dan Persija. Pertandingan akan digelar di Stadion Manahan Solo 12 Desember mendatang. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET. Ini kalau misalnya kita lihat Taufik menghadapi babak 8 besar, kamu kebayang nggak nanti supporternya itu semuanya akan anggota TNI dengan seragam hijau kebesarannya. Luar biasa ya, semuanya duduk berjejer rapi seperti itu. Dan bukan hanya itu saja yang unik sih, tapi ketika PSTNI ini bertanding gitu ya, yang juga banyak disorot orang adalah soal selebrasi hormatnya itu loh. Jadi mereka mencetak gol, kalau yang lain mungkin kan bersorak, loncat-loncat, ini nggak, mereka langsung berbaris menghadap supporter terus hormat. Nah itu dia bedanya supporter PSTNI dengan supporter lainnya ya. Betul sekali. Nah,